Ayie flow IT at sah bergelar suami. Ayie terbuka hati menjadikan Tasha sebagai isteri kerana sikap penyayang dan pandai menguruskan hal berkaitan rumah tangga. Selepas 10 bulan mengikat tali pertunangan, vokalis kumpulan Flow IT at, Ayie Elham, 23, sah bergelar suami kepada Nur Natasha Ahmad Nawawi, 22, dalam majlis akad nikah yang berlangsung di Masjid Ukai Perdana, Ampang, Selangor, pagi ini. Hanya sekali lafaz, Ayie dan Nur Natasha atau lebih dikenali sebagai Tasha Awie bergelar suami isteri dan dinikahkan oleh bapa pengantin perempuan, Ahmad Nawawi Mat Nasir, jam 10.20 pagi. Dalam majlis secara tertutup, Ayie atau nama sebenarnya, Nik Fedeli Elhamsyah, 23, menyerahkan mas kahwin berjumlah RM1,000 bersama gelang dan cincin emas tanpa wang hantaran. Seusai majlis, Ayie meluahkan perasaan syukur apabila segala-galanya berjalan lancar dan dipermudahkan. Alhamdulillah, saya bersyukur perjalanan majlis ringkas ini dipermudahkan. Jujurnya, saya amat gemuruh, namun lega apabila upacara akad nikah selesai dengan satu lafaz. Kini, saya bersedia dengan tanggungjawab yang baru. Selain itu, saya bersyukur banyak rezeki masuk dan urusan kami dipermudahkan, biarpun dirancang pada saat akhir. Alhamdulillah, katanya kepada BH Online. Dalam pada itu, Ayie berkata, dia terbuka hati menjadikan Tasha sebagai isteri kerana sikap penyayang dan pandai menguruskan hal berkaitan rumah tangga. Tasha sukakan budak-budak, pandai memasak dan menguruskan hal rumah. Malah, dia juga pandai mengatur kehidupan untuk memudahkan kehidupan kami pada masa hadapan, katanya. Mengulas lokasi Bulan Madu, Ayie berkata, dia belum mempunyai perancangan kerana perlu menyelesaikan banyak kerja yang tertangguh ekoran Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Malah, katanya, dia juga tidak meletakkan sebarang perancangan mengenai cahaya mata. Tiada perancangan nak berbulan madu, saya hanya cuti 4 hari. Saya akan sambung bekerja hingga November depan, jadi kena tunda bulan madu. Saya mempunyai penggambaran telefilm, travelog dan video muzik. Apabila industri kreatif kembali dibuka, banyak kerja yang tertangguh perlu diselesaikan, jadual pun padat dengan kerja. Saya kena curi-curi masa untuk menyusun balik masa bersama isteri. Soal zuriat, kami tidak merancang. Jika ada ramai anak, alhamdulillah. Jika sedikit, kami akan usaha sebaik mungkin, katanya. Seterusnya, Ayie dan Tasha akan mengadakan majlis resepsi dalam skala sederhana pada malam ini. Pasangan ini mengikat tali pertunangan di Lanai Anggun, Eco Sky pada Januari lalu.